Assalamualaikum, what's up guys? Balik lagi ya sama aku dan tentunya masih di June Channel. Gimana nih kabarnya? Sehat semua ya? Tetap semangat dan jangan lupa buat bahagia. So, aku mau ngasih tahu kalian event-event terbaru yang udah update di PUBG Mobile guys. Just kita bahas. Pertama ada Cyber Ops Event. Ini merupakan sub-event dari Cyber Weeks yang harus dan wajib kalian ikutin ya guys. Karena gratis ya, dan hadiah yang ditawarkan adalah kupon diskon. Di sini kalian bisa selesaikan misi-misi yang ada di sebelah kanan itu guys, buat kolek kupon-kupon yang ada di sebelah kiri. Ada kupon diskon gacha di peti klasik, peti premium, belanja di shop, dan kupon gacha di lucky spin guys. Gimana? Mudah kan? Tapi itu untuk sisi positifnya. Sementara untuk kekurangannya adalah masa berlaku kuponnya itu hanya 3 hari sejak kalian mendapatkannya guys. Kebetulan ya, aku itu udah selesaikan misi login dan pilih kupon diskon buat gacha di Lucky Spin. Jadi bisalah hemat 300 UC guys. Wajar nih, namanya juga cewek ya, pasti suka banget dengan hal-hal yang berbau diskon. Oke, next ke informasi selanjutnya. Nah, kali ini sih informasi yang boleh kalian ikutin, boleh juga enggak ya guys. Atau bisa dianggap angin lalu juga enggak apa-apa sih. Jadi eventnya itu kayak gini guys, pembelian dengan cicilan. Secara mudahnya ini itu beli skin tapi dengan cara dicicil guys. Pilihan skinnya yang tersedia sih juga terbatas, hanya ada 5 pilihan. Nah, kalau aturan mainnya itu cukup mudah. Tinggal kalian pilih baju yang mana yang kalian mau, lalu kalian itu bisa beli ya dengan cara langsung lunas sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan, atau bisa kalian pilih dengan cicilan. Batasnya sih cicilannya itu 3 kali pembayaran guys. Ketika kalian setuju dengan pembayaran cicilan, kalian bakal dapat skin yang kalian mau, tapi trial ya selama 30 hari. Dan untuk perpanjangan, kalian harus bayar cicilannya lagi sampai lunas, biar kalian itu bisa dapet skinnya secara permanen. Nah, kalau gak bisa bayar gimana nih Kak Jun? Oke, tentunya kalian gak dapet skinnya ya, dan pembayarannya yang telah kalian bayarkan juga bakal hangus guys. Apakah tiap hari itu hadiahnya bakal berubah? Menurutku sih iya ya, karena kemarin itu ada skin naga biru, kali ini gak ada. Jadi kayaknya ganti-ganti nih tiap harinya ada 2 skin yang dibawa sendiri itu. Oke, kita next ke informasi selanjutnya. Here we go! Kalau ini sih jangan dilewatkan ya guys eventnya. Karena event ini bisa buat tier kalian itu naik dengan pesat. Selama event United for One Goal ada, benefit yang akan kalian dapatkan itu rata-rata dikalikan 2 atau dapat benefit 2 kali lipat. Pertama ada perlindungan tier 2 kali nih, yang biasanya cuma 1 kali ya, sekarang menjadi 2 kali. Lalu ada poin bonus ketika kalian finish di top 30. Lalu ada poin tantangan yang dilipat gandakan juga. Next ada poin popularitas yang juga digandakan 2 kali lipat. Dan terakhir sinergi dengan tim kalian juga akan ditingkatkan 2 kali lipat guys. Ini semua sih harus mabar ya sama tim kalian. Ingat, event ini tuh hanya berlangsung sampai 3 Desember, jadi manfaatkan sebaik mungkin guys. So, itu dia beberapa informasi dari aku yang menurutku worth it dan wajib sih buat kalian tahu. So, aku harap all informasi yang udah aku sampaikan tadi bisa menambah wawasan dan pengetahuan kalian. Thank you for watching, jangan lupa untuk tetap support channel aku dengan cara like, comment, share ke teman kalian, dan juga subscribe buat yang belum ya. See you again on my next video. Have a nice day and bye. Angels fear to go, but you keep trying to get too close.